Angkat bola, sebesar dadai masih bisa dikembalikan. Kali ini bagiannya kedua, namun penempatan bola yang cukup sempurna dilakukan oleh Dedi. Angka bertambah untuk GN 12-17. Kali ini nomor punggung satu Dedeng Lawansa terima Fian. Angkat bola di sana, sembas lagi dan lagi tambeng. Kali ini menambahkan angka untuk Konco Kendal 18-12. Masih nomor punggung 11 Uang lawan Cortis. Diterima di sana adalah GM dan nomor punggung 9 Nanang. Namun antisipasi yang gagal sehingga angka bertambah kembali untuk Konco Kendal 19-12. Dayat angka bertambah untuk GM 13-20. Nomor punggung 3 Supri Lagansa terima biar di sana. Angkat Rizal gerak sembes tidak mampu diblok dengan sempurna. Sembes yang dilakukan oleh Rizal, angka bertambah kembali untuk Konco Kendal 21-13. Nomor punggung 6 Bayu maksud kami Wawan Lagansa terima di sana. Angkat bola sembes masih bisa diantisipasi. Uang kembali kali ini kedepan kepada Rizal membangun serangan GM. Gerak tipu dari Dedi masih bisa diantisipasi kembali. Kali ini tipu dibalas tipu, angka bertambah untuk Konco Kendal 22-13. Masih nomor punggung 6 Jiwan atau Wawan Lagansa terima di sana. Angkat bola sembes dari Ladang gagal melewati net sehingga angka bertambah kembali untuk Konco Kendal 23-13. Masih Wawan Lawansa terima di sana oleh Dadang. Angkat bola, oh kesalahan dilakukan oleh sang pembagi bola dari GM. Kembali angka bertambah untuk Konco Kendal 24-13. Satu angka lagi untuk Konco Kendal. Wawan sudah lakukan, terima di sana GM. Angkat sang kosong terjadi tes bol di sana. Angka untuk GM 14-24. Masih nomor punggung 9 Nanang Lawansa terima di sana boleh ada-ada Konco Kendal membawa serangan kali di GM. Kembali bola melambung tinggi dipasing oleh Wawan. Angka pada bola liar disambar namun masih bisa dijangkau. Gerak tipu dari Vian dan kemenangan di set pertama dimenangkan oleh Konco Kendal Simbolagong atas GM dari Sumber Bendol. Jika jangan sampai Anda lewatkan untuk pertandingan kedua nanti yang akan bertanding ada tim